Halo, balik lagi ke Loris LP. Sore hari ini kita mau final check ya ke para bocil lovebird ini yang ada di kandang karantina. Buat kita kasih obat terakhir, lalu kita cek kalau mereka semua fit, udah nggak ada yang terindikasi snot, kita bakal pindahin ke kandang koloni hari ini. Yuk kita ikutin. Sekarang kita cek. Hey, no. Yuk kita cek. No. Harusnya sudah oke, Olive. Matanya nggak apa-apa. Sehat. Yuk kasih vitamin terakhir. Kasih vitamin kok, ayolah. Kasih vitamin. Kasih obat mata. Buat memastikan aja guys, karena kita udah taruh mereka di kandang karantina ini 3 minggu ya, mungkin paling lama daripada yang pernah kita lakukan sebelumnya, karena si Yellow juga udah sembuh lukanya, kemarin kan berdarah makanya kita taruh di kandang koloni, kandang karantina. Kenapa? Ini masih dikit nggak ini? Kurang. Enggak ya, oke lah ya. Enggak, wajah di muka. Yang penting kasih obat. Kayak lukanya masih ada, tapi ini lukanya juga masih ada nih, dikit-dikit banget. Iya, bekas tengkar. Bekas senot. Udah sembuh kok bulunya. Bekas senot nih aku bilang. Cuman ya should be fine sih. 3 minggu di kandang karantina ini yang paling lama sih. Cuy gendut. Kita lihat kobold yang nakal ini pacarnya si Goldie. Should be fine. Should be fine. Minum obat dulu, minum obat. Ayo minum obat. Hey, minum obat. Suruh minum obat kok susah ya? Suruh minum obat kok susah. Ini ada bekas lukanya juga dikit. Oh iya, tapi ya, sembuh belum? Udah harus udah. Selama mata udah nggak ada anu ya nggak apa-apa. Nggak kena. Oh, ini Equa. 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 Equa, oke. Okay. Equa, kita lihat udah sembuh ya. Equa no, enggak boleh gigit Equa. Udah lucu. Equa. Equa setauku udah lama dari lama udah sembuh sih, udah enggak kena senet. Dia udah fine, udah sehat. Nambah dikit. Pinter kalau Equa. Pinter kalau Equa nih. Yang suka berbunyi. Salah. Mau tak taruh di mata. Untung gak kena. Untung gak kena ya. Kok matanya jadi bekas luka ya? Insto juga set. Satunya. Oke, mereka lolos uji ya, lolos tes semuanya baik. Jadi mereka akan kita pindahin ke kandang koloni, kandang besar. Karena mereka sudah sembuh semua, udah nggak ada yang senot, meskipun masih ada yang bekas luka dikit-dikit tadi. Dua tadi siapa sih, Kobold sama Yellow kalau nggak salah. Tapi diam aja. Oke, kita pindahin. Air kita keluarin, kita buang.
makanan juga kita buang di kandang sini, koloni, gak dimakan yang lain. Lalu kita lepasin mereka langsung gini biar keadaan terbuka. Kita taruh di sini. Kita buka kandangnya biar mereka masuk sendiri. Yuk, yuk, siapa yang keluar duluan, lihat. Aku akah? Oh, iya, udah masuk. Aku. Oh, belum pindah. Oh. Siapa ini? Itu tuh. Udah. Di para nih Batman. Oh iya, yang sana ada yang marah nih. Ayo keluar. Keluar. Kok enggak mau? Ah, itu kobat nih. Belum. Yellow mau pulang duluan. Yellow udah tahu kan, udah dulu udah di kandang besar. Yellow sana. Kok enggak mau pulang? Turun. Wih, ditunggui Yellow. Blue. Yellow turun. Ada yang mau masuk. Sana. Sana. Masa perlu tak ambilin anu gotek mana goteknya di situ belakang. Saya ambil gotek bentar. Oh, yang lain penasaran turun semua, turun gunung. Iya, tahu yang lain penasaran. Kita dorong pakai ini ya. Kita dorong. Oh, si siapa? Polisi udah masuk duluan. Disusul kopal dulu kayaknya. Tuh kopal. Yellow masuk tuh. Tuh. Mulai, udah masuk. Sana masuk. Tuh, kopal masuk. Aqua masuk. Kopal masuk. Olive sana. Olive-nya malah aku takut. Gimana? Sana masuk. Situ. Nah, ke situ loh. Ayo situ. Ya, turun. Turun. Hei. Turun, kopal. Masuk. Udah menit berapa? 7. Masuk sana. Nah, ya, Olive masuk. Oi, langsung dua-dua. Ini kok. Kopal ke bawah terus. Situ kopal. Kopal situ. Kok enggak mau sih? Akhirnya. Udah ya. Ini masuk lagi deh tuh. Loh, masuk lagi. Kopal situ. Situ kopal. Masuk piring ini. Ini teman-teman ada pindah semua. Kopal tak pindah manual ya. Kopal tak pindah manual. Enggak paham dia mungkin. Sik, kita keluarin lagi. Tempatnya sempit soalnya. Ini enggak mau pindah satu. Kopal, yuk. Ya, jadi kita buat manual ya dia. Masih kayak gitu. Kita lihat coba. Kita bukain pintu di sini. Kita lihat apakah dia mau nih. Tuh. Nah, ini kok malah mau pulang ke sana. Ini, pulang ini. Nggak mau masuk. Oh, akhirnya. Yang lain. Kopal. Wih. Ganti air sekali. Oke, kita perhatiin terus. Si tante kepo. Polisi udah datangi beberapa orang. Tidak kenalan ya. Ini udah kembali pulang.
Jadi kita perhatiin mereka terus ya. Tuh, 1, 2, 3. Baldi di ujung tuh. Baldi di ujung, sama. Itu yellow di langsung. Atas itu tuh. Kembali lagi. Oh, yellow langsung naik atas itu, udah tahu rumahnya. Jadi kita harus perhatiin mereka berlima gimana kondisinya. Dan kita perhatiin terus pokoknya supaya mereka, yang pastikan mereka nggak berantem, nggak dihajar sama yang lain. Lima ini akan kita pantau terus di next video. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini kalau kalian suka, dan share, bagikan ke seluruh pecinta lovebirds Nusantara. Thank you, see you on next video. Bye.